selamat pagi teman-teman semua dimanapun pada saat ini berada. Ketemu lagi di Vlog Papa Solo teman-teman. Pada saat ini saya ada di mana teman-teman? Saya ada di Kota Banjarmasin di ikon Patung Bekantan teman-teman. Yuk ikutin saya, kita sepedaan di dalam Kota Banjarmasin. Jangan kemana-mana teman-teman, tetap di Vlog Papa Solo. Yuk. Oke kawan-kawan, kita akan memulai aktivitas goes kita. Kita start dari Siring Nor Banjarmasin teman-teman. Kita lihat bagaimana aktivitas masyarakat di pagi hari ini, lumayan ramai. Nah, di depan ini ada jalur sepeda teman-teman. Ya lumayan lah, di kota yang cukup lumayan padat ini masih tersedia jalur untuk sepeda. Nanti kita akan coba ke Jalan Ayani teman-teman. Jadi Banjarmasin ini dijuluki Kota Seribu Sungai. Ya karena di sini banyak sungai-sungai di dalam perkotaannya. Gitu teman-teman. Karena kebetulan saya bersepeda di Banjarmasin ini tidak waktu weekend ya, jadi lumayan ramai lah aktivitas pagi ini buat masyarakat yang berangkat kerja, karena biasanya kalau weekend tidak seramai inilah kalau aktivitas pagi, karena ini masih hari kerja ya. Ini keadaannya. Jadi kita di area pusat perekonomian Banjarmasin. Ini ada Pasar Sudi Mampir, Pasar Lama. Di Jalan Ahmad Yani kilometer 1. Jadi di kiri kanan ini adalah pusat perekonomian, tempat perdagangan di Kota Banjarmasin. Ada, tapi kebanyakan di sini variasi mobil.
lajur kiri ini ada juga jalur sepeda. Nice. Banjarmasin, selamat pagi. Kota yang padat. Dalam kota cukup ramai. Semoga teman-teman masih bisa dengar suara saya. Sudah di kilometer 3 teman-teman. Kilometer 3 Jalan Ahmad Yani Banjarmasin. Depan itu ada flyover, tapi karena sepeda dan sepeda maksudnya tidak bisa untuk melewati jalan flyover, jadi kita lewat bawah, kita ambil ke sebelah kiri teman-teman. Sekarang berada di bawah flyover. Kita stop, kita ikutin lampu merah. Sudah di kilometer 5. Banjarmasin ini teman-teman termasuk kota tua juga di Kalimantan.
pos jalan provinsi ini teman-teman. Nanti akan ke arah bandara, ke arah Banjarbaru, juga ke kabupaten apa ini, ke daerah Hulu Sungai, daerah Pelaihari juga. Jadi teman-teman, Kalimantan Selatan ini tetanggaan yang paling dekat dengan Kalimantan Tengah tempat saya, teman-teman. Jadi sangat mudah menjangkau dan mengunjunginya dibanding dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Jadi cukup dekat jangkauannya. Jadi sekarang kita ini berada di jalan arah luar kota. Jadi agak sedikit lengang lah di sini. Tidak terlalu padat seperti yang ada di dalam kota tadi. Banjarmasin, Kayuh Beimbai bahasa daerahnya. Jadi kalau bahasa Indonesia-nya bisa diartikan dayung bersama. Demikian teman-teman, saya cukupkan dulu vlog kita kali ini, sepedaan di dalam kota Banjarmasin dan sekitarnya, Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sampai ketemu lagi teman-teman di vlog-vlog yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe, like, dan komen di channel Nopal Saloh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. See you.